Ini hari kedua tanggal 15 Januari air rebo. Setelah direndam. Semalam dia keluar busa lagi hidungnya. Tadi pagi saya rendam. Tetraklor tetap sama. Dan akan lagi pinkis tadi. Jadi kalau malam dia mata nutup, hidung keluar cairan kayak ingus gitu. Tapi kalau pagi dia seger. Tadi pas dikeluarin masih merem-merem, terus saya jemur. Saya taruh pinkis dan ternyata habis satu. Kebenaran cuaca juga udah mendung ya. Ya, intinya niatnya paling jam 12-an saya masukin ke tera lagi. Sekarang baru pukul 11 jam lagi dah. Mau masukin lagi. Mata mulai. Perut lumayan berisi. Pangkal ekor masih gemuk. Untungnya masih doyan makan. Ini saya ganti tadi pagi terus diberendam. Usahakan kalau mau kasih tetraklor tuh diganti tiap hari biar tetap bersih. Main merespon ya. Tapi kalau bisa jangan kebaikan dipegang dulu, karena ngeri muntah baru makan. Nanti kalau dia muntah malah makin ribet penyembuhannya, makin susah. Usahakan kalau bisa makan tuh jangan di handling dulu, biarkan aja dulu. Masih gesit, kita jemur lagi. Nanti setelah dijemur jam 12 baru kita bawa masuk lagi ke tera. Oh, masih berenum. Kalau doyan berenum bagus, berarti dia bisa minum. Itu sehat. Tetraklor kalau untuk obat. Di hidungnya masih ada lendir-lendirnya. Kalau basah lihat. Biarkan, jangan dikeluarkan, biar dia keluarin sendiri aja. Soalnya kalau banyak tangan seringan dipegang, yang ada nanti malah stres, malah susah penyembuhannya, malah mati nanti. Kita diemin dulu di sini biar kena cahaya matahari. Soalnya lir mendung. Ya, coba mesin dulu. Report dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga besok ada kemajuan lebih bagus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.